Niat kula bisa ae. Seorang wanita harus menerima tindakan yang tak menyenangkan. Ia dilempari pasir oleh seorang ibu yang diketahui akan ditagih utangnya. Hal itu terlihat dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @andreli48. Terlihat dari video, ia seakan berbicara dengan ibu berbaju biru. Dalam keterangan video yang diunggah dituliskan, "Heboh, niat menagih hutang wanita ini malah dilempar pasir. Kenapa ya banyak orang yang galak saat ditagih?" tulis akun tersebut. Ketika hendak dilempar oleh ibu berbaju biru, wanita tersebut sempat mengatakan tak masalah jika dilempar. Seorang pria tak berbaju pun berdiri dan menghentikan ibu berbaju biru tersebut. Namun, raut wajah sang ibu tetap mengkerut dan kesal. Ini kan jenengan harusnya marah-marahnya sama BNI. Ya, harusnya marahnya sama BNI. Enggak apa-apa. Niat kolong bisa ya. Lagi semayani, gua juga sekali.